jangan macam-macam sama gue ya. Ada apa nih ribut-ribut? Enggak, Mas. Cuma saya bercanda kok. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Dagangan gue pasti lebih laku dari temon. Emangnya lo doang yang bisa ngasih diskon? Kali ini lo gak bakal bisa ngalahin gue, Mon. Tekor-tekor deh. Mon, lo kira-kira dong, masa ngasih diskon 100%? Itu sama aja gratis. Kalau lo mau bagiin-bagiin barang, jangan di sini. Ini tempat jualan. Lo tuh yang gila, ngasih diskon 70%. Modal kembali kagak, tekor tau gak? Yaudah, gini aja, Mon. Mulai sekarang, kita bersaing secara sehat. Setuju gak lo? Maksud lo? Sebelum kita dagang, kita olahraga, biar sehat. Oke, deal. Wah, Neng, itu pas banget warnanya tuh sama kulit Neng. Emang baju berapaan, Bang? Murah, Neng. Khusus buat Neng, Abang kasih diskon 30%. Ah. Bukan hanya itu, Neng. Kalau Neng beli 3, tambah diskonnya 45%. Masih, Bang. Saya beli semua ya. Boleh-boleh aja, tapi Neng mau nggak di diskon 60%? Mau dong. Tapi nomor HP buat Abang. Ah, bisa aja. Neng, dagangan saya jangan diputar-putar terus dong. Nanti dipusing lagi. Iya nih, Bang. Saya juga lagi pusing. Nyari bra buat sepupu saya. Tapi saya nggak tahu ukurannya berapa. Oh, soal ukuran tuh kecil, Neng. Emang kira-kira berapa usianya? ABG sih. Nah, ke cewek itu tuh. Oh, seukuran dia? Iya. Sebentar, Neng. Gila lo, Mon. Gak punya adab. Gimana, Bang? Bisa, Neng. Kira-kira ukurannya segini nih. Gedean. Nah, kurang aja. Kok marah-marah sih, Mbak? Bukannya ukurannya emang sekadar. Cakep-cakep galak. Gimana mau dipakein lo? Ya, masuk. Mas, tunggu sebentar ya, saya ada tamu. Nanti saya telepon lagi ya. Oke, bye. Thank you. Silakan duduk, Mas. Iya. Ada perlu apa, Mas? Kami mau melamar ibu. Apa? Maaf, Bu. Maksudnya, kami mau ngelamar kerja. Hati-hati dong kalau ngomong, Mon. Mau nyebrang, hati-hati. Mau ngelamar jadi apa? Kuli panggul. Saya mau, Bu. Del, asik, Del. Berarti tiap hari kita kerjanya manggul-manggul ibu yang cakep ini. Saya mau, Bu. Kenapa? Lo nggak mau? Ya udah, biar gua aja sendiri yang nerima. Bu, saya mau, Bu. Kalau perlu, kasih contoh untuk manggul-manggul ibu. Saya bisa, Bu. Itu, Mon. Maksudnya itu kita manggul barang. Ras, lemari, meja, bangku. Bukan manggul ibu ini. Alah, lu gak bisa bohongin gue, Dadal. Terus lu mau sendirian manggul ibu ini? Mon, kita kesini tuh untuk ngelamar pekerjaan jadi pelayan. Pelayan. Oh, jadi mas-mas ini mau ngelamar jadi pelayan. Del, ngapain udah rumah bawa kaleng kayak gitu? Gue mau buat tradisi baru buat warteg ini, Mon. Sesuai dengan namanya, Warteg Jawara. Selamat datang, Mas, di warteg kami. Jangan khawatir, itu tadi cuma tradisi baru di warteg ini. Jangan gitu dong, Mas. Nanti bisa copot jantung saya. Justru itu, sesuai dengan nama wartegnya, Jawara. Cuma orang-orang yang bernyali besar dan berjantung kuat yang berani dan bisa makan di sini. Ya, sampai ini ada-ada aja. Coba bikinin saya kopi setengah aja. Mon, bikinin kopi setengah. Oke, Bos. Lo kurang bernyali jawabnya. Oke, Bos. Mau. Ini kopinya, Mas.
gelas. Gak salah kopinya nih. Kan mesennya setengah. Ini kan gak sekecil. Di warteg ini, semua gelas ukurannya segitu, Mas. Eh, lu jangan macam-macam sama gua ya. Ada apa nih ribut-ribut? Enggak, Mas. Cuma saya bercanda kok. Terima kasih, Del, ya. Ternyata lu mau juga nolong gue. Siapa yang mau nolongin lo? Gue justru mau minta tolong. Kok lo gak bisa di... Cabut, emang. Mas, makan dong, Mas. Nasi, pakai soto bobat ya. Tapi nasinya setengah piring aja. Ingat ya, nasinya setengah piring aja. Iya, Mas. Nasinya setengah piring. Sotonya? Ya, sotonya satu mangkuk dong. Iya, Mas. Nasinya setengah piring, sotonya satu mangkok. Sip. Minumnya? Minumnya air putih aja, tapi yang segelas gede gini ya. Ya? Nasinya setengah piring, sotonya satu mangkok. Sip. Minumnya air putih segelas gede. Alright. Tunggu ya. Iya. Sorry, Mas. Terlambat. Ini ucapan selamat datang, tradisi baru warteg ini. Aduh. Silakan. Ada aja. Ini, Mas, minumnya. Set, siapa yang pesan susu? Tadi kan pesannya air putih gelas gede. Ini apa? Air. Warnanya? Putih. Nah, gelasnya? Gede. Bener kan? Gue masuk udah prong-prong-prong-prong. Sorry, telat lagi. Ini selamat datang untuk air putih. Diminum. Ini, Mas, makannya. Apaan nih? Kok piringnya pecah begini? Gak ada piring lain apa? Tadi kan mesennya nasi setengah piring aja. Nah, lu ukur aja tuh setengah nggak? Setengah sih. Ya bener kan? Aduh. Ya, jadi pengangguran lagi deh, Del. Lo sih gara-garanya, Mon. Orang mesen nasi setengah, piringnya lo kasih setengah. Jangan-jangan otak lo isi cuma setengah, Mon. Kan yang setengahnya lo pinjam, belum lo balikin. Iya, gue lupa.